Oke, saya akan menambahkan beberapa fungsi di gesekan pada ban. Dan di sini saya memberikan beberapa variabel lagi. Saya memberikan var, dan di var saya memberikan suara gesekan dan float sama dengan mungkin 10. Lalu saya memberikan var suara p, dan saya memberikan float. Oke, semacam itu. Dan selanjutnya di bawah saya memberikan, di sini saya memberikan jika gesekan, dan saya memberikan suara P itu sama dengan 1. Dan di sini saya memberikan dan suara P lebih kecil sama dengan 0. Oke, seperti itu. Dan jika saya memberikan ini, maka saya sekarang menambahkan suara P main sama dengan time dot delta time. Oke, dan saya kalikan dengan suara GP. Oke, seperti ini. Dan jika saya simpan, saya melihat di sini tidak ada error. Lalu saya coba. Silakan perhatikan saat banyak suara ban. Sekarang ada waktu tunggu. Dan saya mempunyai suara ban yang lebih realistis. Dan kita sudah mempunyai penghapusan di suara ban. Dan saya rasa di fungsi ini sudah benar. Oke, saya coba lagi untuk memastikan. Dan Anda bisa merubah setting di sini. Mungkin 0, saya memberikan 0,5. Saya coba di 0,5. Dan Anda silakan pastikan untuk mencari nilai-nilai yang tepat. Jika Anda mencoba terus tidak ada putaran, tidak ada bunyi, oke, seperti itu. Dan saya sudah mempunyai rem gesekan ban. Dan oke, mungkin selanjutnya kita akan membuat asap pada ban yang bergesek tadi. Oke, mungkin tutorial ke depan kita akan membuat seperti itu. Dan oke, sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Salam.